Halo kawan, selamat pagi. Berjumpa lagi di Pusat Karya. Pagi hari ini kita sudah menyiapkan yaitu pur ayam dan pur ikan kawanku. Ini pur ayam dan pur ikan karena purnya sudah habis. Nah, peletnya sudah habis ya, kita campur dengan pur ayam kawan. Tapi ini pun ya hanya sedikit kayak yang kita kasih ya, hanya sedikit karena sudah habis. Dan kita sudah menyiapkan wadah kemarin kawan. Nah ini kemarin ada nasinya enggak ya? Kalau ada nasinya kita bersihkan dulu kawanku, karena ini nanti untuk anak ayam ya, harus kita buang ke ini kawan. Pokoknya kalau ada nasinya saya enggak berani memberikan pada ayam kecil kawanku ya. Nah ini kita kasih dedak dulu kawan ya, kita kasih dedak untuk ayam saya kecil ini kawan. Jadi kita latih ya, supaya besoknya itu kita mudah memberi makan. Nah ini untuk ayam kecil. Nah wis mantul kawan, segini saja. Nah, jadi dua hari ini habis ya. Habis kan, terus habis itu kita kasih air kawan. Kita kasih air. Jadikan dua hari lebih kawan ya. Kalau enggak gini bakul tuh kawan, jadi remuk kawanku kalau tidak dilatih seperti ini ya. Nah, ini aja nanti sudah sewenang kawanku. Kita buat lebih berasa lagi. Lebih nyemek gitu loh kawan. Kita pernah gini ya, kita buat lebih nyemek ya. Nah seperti ini nyemek. Nah sudah kita siapkan juga wadahnya untuk ayam kecil supaya tidak terjadi menggulang-guling. Kita jur dulu kawan yang purnya anu apa peletnya yang ikan ya, karena kayaknya kemarin tuh enggak doyan ya, karena enggak biasa, belum terbiasa. Tak lembutkan dulu. Nah ini nanti bisa satu hari kawan untuk ayam yang kecil ya. Kita aduk langsung kawanku, langsung kita berikan pada ayam saya yang kecil supaya mantul. Nah. Wes madep dan mantul kawan. Mantul ya. Ini untuk nanti sore ya. Langsung saja kawan, cepat kita berikan pada ayam sing kecil saya. Nah, pintu sudah dibuka. Kita berikan ayam kecil. Mboknya ini dikeluarkan saja kawan. Untuk mboknya dikeluarkan supaya tidak mengganggu. Mboknya ini sangat mengganggu kawanku. Ih, tangan saya dipatuhi kawanku. Ayo mboknya keluar. Mboknya keluar. Nah, keluar kamu. Nah. Terus yang ini kawan, yang kecil ini kita ikutkan yang ini aja, karena si gajlun ini kurang ajar kawan, matuki ayam kecil ya kawanku. Nanti lah kok kayak kita, walah matanya baik sih kita ternyata kawanku. Nah kita ini kita war saja kawan, campur. Ih.
campur dengan ayam yang ini aja kawan, ketimbang dicucuk sama itu gajelun ini kawan. Ini kurang ajar kawan, si bocah gajelun ini. Ini kawan, sama ayam kecil kejem. Wih, wis satu hari wis gak entek wis gue mangan kuwi. Satu hari wis ndak bakalan habis ya. Nah, bener-bener mantul itu. Mencari mboknya kawan. Ya. Orang ora ilok to, jeneng. Titik cekar mas ngene reng meneng. Wih. Mak. Muangane luar biasa kawan iki. Kok masalah to, weh? Tak ajar dhewe wingku. Enak embok isi ngerukun mana dah ya orang sah. Oh masuk kabruan. Ih kok ada yang menginjek-injek di atas ya kawanku. Ih ternyata ndak mau ngumpul kawan. Dedak saja sudah sampai kenyang-kenyang seperti itu kawanku, berarti mantul ya. Campur dedak saja kawan. Ih, sudah mantul kawan. Sama dedak saja sudah seperti itu kawan. Temboloknya sampai wis bleduk-bleduk. Berarti kebanyakan itu tadi kawan. Saya memberikan ya. Ini bledas itu temboloknya. Bisa meledas nanti kawan. Kalau kayak ini kawanku makannya, padahal itu campur dedak ya. Makannya seperti itu kawan, padahal kita campur dedak ya. Nah kok gak gelem persahabatan ya ayamnya kecil. Nah mulai bersahabat ya, mulai bersahabat sama ayam yang agak besar ya. Nah ini termasuk sepupu kawanku ya, ayam ini sama itu sepupunya ya. Ini anaknya, bukan sepupu kawan. Ini anaknya itu berarti kakak, anak keponakan itu kawan, sama ini, sama yang hitam ini anak keponakan kawan, anu sahabatku. Jadi itu anaknya mboknya itu berarti, loh. Itu sama mboknya ini mbah, sama mboknya yang hitam ini mbah, manggilnya kawanku nenek. Berarti apa ya, yang kecil itu sama mboknya ini, biangnya ini manggilnya mbah. Berarti sama ini apa ya, mbah. Oh, keponakan. Jadi ini pernahnya itu keponakan yang dulu sama yang hitam ini. Bukan sepupu ya, keponakan. Nah, kamu satu marga ini. Masih satu marga ya. Kalau di Sumatera itu masih satu marga. Kalau di daerah timur itu masih satu laos. Tapi bukan laos untuk bumbu loh ya.
Nah, ini termasuk satu marga. Nah, oke kawanku. Cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan like. Nah oke, sekian dulu video saya, ikuti terus video saya berikutnya. Matur suwun, sampai berjumpa lagi. Salam satu hobi.